sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara, selamat tengah malam diucapkan kepada anda yang sedang menonton Malam Seram. Bersama dengan saya KC pada tengah malam ini dan diharapkan anda dalam keadaan baik yang sihat. Sebelum tu saya mohon maaf kerana tadi mula agak lewat sedikit sebab ada masalah kepada YouTube punya apa ni stream option. Jadi saya selalu saya on komputer, saya buka saya punya program dan anda akan lihat sebelum tu biar saya tunjuk muka saya yang serupa jadi saya buka saya punya komputer, saya akan tekan stream, terus dia live. Tapi ini saya tekan stream, asal tak pergi live ni ya? Dia stream lah, dia masih stream kan. Kenapa tak boleh ni ya? Saya pergi masuk dekat YouTube ni, jadi YouTube punya layout dia dah tukar. Jadi ada beberapa benda dia kena log in balik. Jadi saya log in balik tak boleh. Kenapa tak boleh ya? Nasib baiklah ya, saya mempunyai pengalaman masalah-masalah kronik yang dapat diatasi. Alhamdulillah dapat diatasi dalam masa 12 minit Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya KC pada malam ini. Dan yang penting sekali, rancangan Malam Seram ini adalah sebuah rancangan hiburan untuk hiburan kita bersama. Dan malam ini seperti biasa setiap Sabtu, rancangan Malam Seram The Horror Talk Show dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh ejen hartanah kita iaitu hashtag Team Mirzafai hashtag Team Mirzafai. Dan sekiranya kalau sekarang ini kita pun dah tahulah, dah boleh viewing semua kan, jadi kalau anda nak terus langkah melaksanakan langkah anda untuk menjual beli hartanah, anda dapatkanlah khidmat kedua-dua body ni. Kita ada Team Mirzafai, mereka akan membantu anda mendapatkan rumah idaman anda, menjual rumah yang anda mungkin nak pindah ke rumah yang baru, yang lebih besar ataupun nak downgrade pun boleh. Anda boleh hubungi Mirza Zubari 8383-2145 8383-2145 ataupun 8333-8555 8333-8555. Itulah hotline kedua-duanya, Fai Muni dan juga Mirza Zubari, hashtag Team Mirza Fai.
penaja kita Malam Seram setiap hari Sabtu. Terima kasih kepada penaja. Dan apa kata kalau sama-sama kita berikan tepukan untuk penaja. Tepukan untuk penaja. Terima kasih. Jadi saudara, pada malam ini saya nak berkongsi banyak pengalaman dan kisah-kisah yang ingin disampaikan. Dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sudi bersama dengan saya, KC, geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Terima kasih pada sumbangan super chat yang saya baru terima. Isha, salam KC, selamat menghibur. Ya, terima kasih. Terima kasih pada anda. Terima kasih sumbangan super chat Suma Hashim. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan untuk Malam Seram. Dan tadi juga terima kasih Rani Sylvia atas sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Jadi saya akan berkongsi kisah. Sekejap, saya betulkan mic. Saya akan ketengahkan pengalaman-pengalaman yang boleh dibacakan sebentar nanti. Dan kalau ada kisah, anda boleh kirimkan voice note. Kejap lagi juga ada voice note yang akan saya ketengahkan. Miss Attitude, salam kisi geng Momok, mohon doakan untuk bapa saya iaitu Haji Hussein bin Parman, semoga dipermudahkan untuk beliau. Bapa saya sekarang sedang kritikal bertarung nyawa di NUH. Doakan membuka apa ni, dok akan membuka life support machine dia pada Rabu ini nanti. Ya Allah, inilah baru nak mula ni sebab pula. Kita doakan ya kepada ayahanda Tuan Haji Hussein bin Parman. Semoga yalah, Allah Maha mengetahui, semualah berjalan dengan lancar dan apa jua yang berlaku, semoga sekeluarga termasuk anda redha ya dengan apa yang telah pun ditakdirkan oleh Allah ya. Jadi semoga ayah anda diberi kekuatan, keluarga anda tabah menghadapi masa sukar ini. Kita mulakan kisah pertama. Yang ini pengalaman daripada pengirim kita. Sebenarnya saya ini sejujurnya cerita yang pertama ni tentang seorang ayah ya yang telah pun pergi. Ini saya tak bohong, memang saya dah siapkan dari tadi, tapi oleh kerana ada seorang pengirim kita ni ialah sedang dalam keadaan ayahnya ya memerlukan life support dan akan mungkin yalah, kita fahamlah. Saya tak perlu cerita panjang lagi. Jadi cerita yang ayah ni saya akan pindahkan ke lain hari. Ini memang saya dah rancang tadi. Saya dah dah ketepikan beberapa cerita. Dan yang pertama memang saya nak kongsi kisah ni. Tapi kita sensitif sedikit lah. Sebab dah tahu, jadi kita cuba elakkan lah. Baik, jadi saya beralih ke kisah seterusnya. Yang ini kisah dari kiriman mana tadi? Okey, ini dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum salam. Nama saya Faris. Saya nak berkongsi pengalaman kejadian yang menakutkan ini terjadi apabila saya dengan girlfriend saya sedang dating. Kita teruskan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Faris berkongsi kejadian seram yang pernah dialami ketika dia dan juga girlfriend sedang dating, berjalan-jalan. Dan kisah ini berlaku terjadi di sebuah tempat yang dikenali di Singapura iaitu sebagai Bishan Park. Kata Faris, pengalaman saya ni KC ketika saya dengan girlfriend saya berada dekat Bishan Park. Rumah girlfriend saya belakang Bishan Park tu adalah rumah girlfriend saya, rumah kekasih saya yang terletak di Bishan Park. Jadi waktu itu saya dengan girlfriend saya ni bila balik tu kami akan turun dekat bus stop. Jadi daripada bus stop tu kalau kita nak jalan, kita ada dua pilihan. Satu, jalan melalui jalan raya, ya, tempat pejalan kaki dan akan sampai dekat blok dia. Satu lagi melalui jalan taman, ya, melalui taman Bishan Park yang terletak juga dekat belakang bus stop. Kita akan pusing jalan dekat tepi, kemudian kita harus menyeberangi ya sungai dekat Bishan Park tu dan kemudian baru akan juga sampai dekat blok dia. Lazimnya saya memilih jalan untuk jalan dekat taman lah. Dekat situ romantik sikit kata Faris. Jadi setibanya dekat bus stop, waktu tu taklah lewat sangat, baru jam 10 lebih malam. Sedang berjalan
dengan girlfriend saya menuju ke arah Bishan Park. Jadi bila kita masuk dekat dalam ni, saya pun jalan perlahan-lahan, kita berborak-borak, berbual-bual, nak hantar dia pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Casey, tiba-tiba tunang saya ni berhenti sejenak. Dia berhenti tau. Saya tengok dia, saya ingatkan dia berhenti, dia nak kita berbual dekat situ tau. Jadi dalam hati saya ni, okay, tunang aku pula girlfriend aku dah kasih signal berhenti dekat sini, mungkin dia nak berbual-bual sekejap lah sebelum balik rumah. Jadi dia pun berhenti, saya pun berhentilah. Jadi saya ni semangat lah cakap dengan dia lah. Sebabnya tidak lama lagi kita nak bertunang. Jadi saya pun beritahu dia lah macam mana perasaan dia, dah buat persiapan belum. Saya ni sedang bercakap dengan girlfriend saya pada waktu itu. Tapi girlfriend saya ni dia macam meresah hati tau, Kisi. Dia tengok depan dan kemudian dia beberapa kali dia tulis belakang. Dan kemudian saya tengok dia, saya tanyalah, eh, kenapa dengan awak ni? Awak okey tak? Kemudian dia geleng kepala. Dia kata, you tak nak jalan sini boleh tak? Can we patah balik tempat jalan kat depan tu? Saya tanya dia lagi, eh, kenapa ni? What happened? Hah? Saudara, anda bayangkan, girlfriend saya ni tiba-tiba nak jalan pusing. Sebenarnya kita dah nak sampai ni. Nak jalan pusing dekat bus stop balik, keluar balik dan kemudian jalan dekat bahagian depan, iaitu tempat pejalan kaki, bukan tempat taman. Jadi saya pun ikutlah dia berjalan. Kemudian saya toleh ke belakang, mata saya tengah scan Casey, tengok apa yang dia ternampak ni. Tak nampak apa-apa, Casey. Jadi saya pun hantar dia balik, dia pun sampai rumah dengan selamat. Saya pun pulang ke rumah menaiki bas. Dalam perjalanan nak pulang, kata Faris, girlfriend saya ni tiba-tiba message. Dia kata, tadi sorry eh, I know you like to go by that way, kata girlfriend saya, but I saw something. Maknanya dia kata, Faris tadi minta maaf ya, I tahu you suka jalan dekat taman tu, tapi I ternampak sesuatu. Kemudian saya reply, you nampak apa? ? Kemudian dia kata, takut nak bilang you. It's okay. Apa yang you nampak? And then actually I nampak dekat tepi pokok ada perempuan ni in white dress, rambut panjang, tengah tengok kita berdua. Dari tadi kita masuk taman, I nampak dia berdiri. Mula-mula I ingatkan dia park user lah, pengguna taman ni lah. Dia datang sini mungkin nak berjalan. And then suddenly, bila tengah jalan, I nampak perempuan ni dari bawah ni tengah berdiri tegak ni. Tiba-tiba dia panjat pokok. Dia panjat pokok. When she start climbing the tree, I pause. Saya berhenti sekejap, kata Faris melalui kiriman message yang diterima oleh girlfriend dia. Jadi girlfriend dia berhenti sebab terperanjat. Perempuan ni panjat pokok dengan begitu mudah. Dia panjat sampai dekat atas dan perempuan ni sedang berpaut dekat pokok dan waktu itu sedang merenung ke arah Faris dan teman wanitanya. Waktu itulah yang girlfriend saya berhenti. Kemudian girlfriend saya cakap, can we walk the other way? Boleh tak kita jalan laluan yang dekat luar ni? Bila saya dengar balik, saya pun terperanjat. Saya kata, but tadi bila kita jalan, I pusing belakang, I tak nampak apa-apa pun. Dia kata, maybe today badan I tak bersih, that's why dia muncul. I don't know. Maknanya mungkin hari ni badan I tak bersih, sebab tu benda tu, makhluk tu muncul. I tak tahulah. Dan kemudian girlfriend saya cakap, next time kalau kita balik malam sangat, tak mau jalan situ boleh? Saya kata, okay. Casey, girlfriend saya ternampak makhluk tu. Dan adakah, saya nak tanya kepada para penonton Malam Seram, kenapa dia nampak? Adakah mungkin badan dia tak bersih seperti dikatakan oleh girlfriend saya? Ataupun memang benda tu dekat situ kebetulan ketika kita sedang lalu? Terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Ha ha ha!
Saudara, itu pertanyaan Faris. Faris dengan girlfriend ataupun bakal tunang lah. Faris nak bertunang ya Faris. Dah jadi abang-abang sekarang. Jadi perkongsian Faris, dia tanya soalan ni. Ya, kenapa benda tu muncul? Adakah benda tu muncul kerana badan tunang dia tak bersih ataupun bagaimana? Apakah mungkin pendapat pandangan anda? Baik, kita akan berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini daripada Nizam. Ya, Nizam. Dua kisah Nizam. Daripada Nizam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa. Yang ini pengalaman saya ni. Saya pernah dikejar oleh seorang wanita berpakaian serba hitam. Waktu tu usia saya baru saja 15 tahun. Ya, pada usia 15 tahun, Nizam kata pernah dikejar seorang wanita berpakaian daripada atas sampai ke bawah serba hitam. Ketika dia pulang daripada rumah teman baiknya, saya pergi rumah kawan saya untuk main game ke si. Maklumlah dulu rumah saya ni tak ada game. Jadi kawan saya selalu ajak saya bermain two player. Fuh, two player eh. Dah lama tak dengar perkataan eh. Sekarang game dah tak two player. Sekarang dia multiplayer. Ataupun dia panggil apa ni? First person shooter kan? RPG. Macam tu lah. Jadi two player eh. Ini main game apa? Street Fighter ke? Game Daytona. Okay. Jadi Nizam kata pergi rumah kawan untuk main game. Sampai lewat malam. Daripada rumah kawan dia, kawan sekolah lah, dia nak balik rumah tu, dia berjalan kaki. Dan waktu dia berjalan kaki nak pulang tu lah, dia ternampak wanita yang berpakaian serba hitam. Dan wanita ni kejar dia sampailah dekat bawah blok. Dan inilah kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara. Kisah dari Nizam seperti anda dengar tadi. Informasi yang pertama saya ketengahkan. Nizam balik dari rumah kawan lewat tengah malam. Kemudian daripada rumah kawan nak balik rumah tu, dia berjalan kaki. Kemudian dia ternampak seorang wanita berpakaian serba hitam. Waktu tu usianya 15 tahun. Ya, jadi ini berlaku beberapa tahun lama dahululah. 15 tahun. Bila dia berjalan, dia dapati wanita ini ikut dia. Dan dia toleh belakang, dia akan nampak wanita yang sama berdiri tidak jauh daripada dirinya. Dan saya berjalan terus ke si jalan. Yalah, 15 tahun, tak takut ni dalam hati saya ni. Kenapa dia ikut aku eh? Saya jalan. Kesi belum sampai blok eh. Dekat kapak rumah saya ni ada kapak besar. Saya toleh belakang, dia masih dekat belakang kesi. Kesi, saya terus terfikir, ini kalau aku balik rumah, dia tahu rumah aku dekat mana, mati ni. Dalam hati saya, saya nak cuba lari selaju yang saya mampu sampai dia tak boleh kejar. Dan mungkin dia dah tak boleh kejar, saya dapat lari, loloskan diri, baru saya balik rumah. Jadi itu plan eh, dalam otak dia eh. Saya jalan, tulis lagi, dia masih dekat belakang. Seterusnya, dalam hati saya kira sampai 5, saya lari ke si. 1, 2, 3, 4. Cabut! Lari ke si. Kesi, lari. Saya toleh belakang, perempuan ni baju hitam dia panjang tau. Dua tangan kiri kanan, dia angkat baju dia, dia lari kejar saya. Saya tulis, ya Allah. Jadi apa yang dikongsi oleh Nizam, blok saya ni adalah satu blok di hadapan. Saya sampai dekat blok, sebelum blok saya ada satu lagi blok. Saya naik tangga, nak naik lift, tak sempat nak tekan butang. Jadi saya naik tangga dekat blok ni. Naik tangga, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Saya tengok kiri kanan, mana aku nak lari sekarang? Perempuan tu, saya dengar kisi. Ketuk, 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 ketuk.
tapak kaki, tapak kasut bunyi begitu laju sedang kejar saya, naik tangga dan nak cari saya. Bayangkan saudara. Casey, sampai dekat atas, saya tengok kiri kanan. Mana aku nak lari? Casey, sumpah, kata Faris. Ini yang dia lakukan pada waktu itu. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya ternampak ada seorang nyonya dekat luar rumah tengah berdiri. Saya pergi dekat nyonya tu, saya cakap dengan dia, "Auntie, auntie, help me, auntie, help me, help me. Ada orang gila. Ada orang gila, siauren, siauren." Saya kata, "Ada orang gila kejar aku. Tolong aku, tolong aku." Auntie tu tengok, "Ha? Orang gila. Kejar. Oh, masuk, 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 masuk." Auntie tu cakap dalam bahasa Melayu. Dia suruh saya masuk rumah dia ke si. "Thank you, auntie, thank you." Saya pun masuk dalam ke si. Masuk dalam, saya tak tahu nak pergi mana. Saya masuk dalam bilik tidur. Dan bilik tidur ni ada tingkap. Tingkap ni boleh nampak koridor luar rumah. Jadi, saya tutup pintu, ketebam. Saya tak tahulah bilik siapa yang saya masuk. Kemudian, perempuan tu datang ke si. Saya dapat lihat daripada tingkap, ada lubang kecil. Saya tokok teropong, saya tengok perempuan baju hitam tu di jalan depan rumah anti. Anti ni hanya berdiri, hanya perhatikan. Kemudian perempuan ni tengok anti ni di jalan lagi ke hulu ke hilir depan rumah anti ni. Anti ni tengok perempuan ni, anti ni cakap, "Hey, lu cari siapa? Lu cari siapa? Ha? Lu cari siapa?" Perempuan ni terus pusing dan turun tangga. Turun tangga ke si? Casey, kemudian anti ni pula, dia tak sabar. Dia dah konon-konon dah marah perempuan tu kan. Dia masuk dalam rumah, dia tutup pintu. Tutup pintu, nasib baik dia tutup pintu. Tutup pintu, dia mangga. Dia ketak mangga, dia buka pintu. Dia buka pintu rumah, dia kata, "Eh, aboy ah? Aboy, sudah tak ada, sudah tak ada. Itu perempuan lah, sudah turun." "Aunty, thank you ah, thank you ah." Casey, tiba-tiba saya dengar, "Assalamualaikum." Nasib baik saya belum keluar daripada rumah bilik tu. Aunty tu berdiri dekat luar living room, saya dalam bilik. Jadi saya masih dalam bilik ke si. Dengar ke si suara orang beri salam. Aunty tu tengok, "Haiya, lu apa mau? Go away, go away, aku polis ah. I call polis." Aunty tu pergi dekat telefon ke si. Konon-konon nak telefon polis. Perempuan tu tak tahulah, mungkin dia dah jalan. Dan saya masih dalam bilik tak keluar-keluar, kata Nizam. Sekarang ni, macam mana saya nak balik kalau dia tunggu saya dekat tangga? Aunty tu datang, "Eh, aboy ah, you tunggu sini ah. Aunty call tu polis." Betul-betul polis datang. Dalam 45 minit selepas anti telefon, polis datang ketuk pintu. Anti pun buka, saya pun keluar. Pada mulanya polis tu ingatkan saya masuk rumah anti ni. Kemudian saya explain dan anti ni pun explain, polis ni dengan baik hati hantar saya balik rumah saya dekat blok depan. Bila tengah jalan dengan polis, mata saya scan ke si, tengok kiri kanan. Mana perempuan tadi? Apa dia nak dengan aku ni? Dekat rumah, buka pintu, tutup pintu, terus saya tidur ke si. Sejak kejadian malam tu, saya dah tak adalah nak main game kat rumah kawan sampai pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam. Kalau kawan panggil main game, saya kata, "Sebelum pukul 7 boleh tak?" Itulah kisah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bersama dengan saya, Casey. Kisah tadi, dia bukan lebih pada hantu, lebih pada misteri. Perempuan tu kejar dia nak apa eh? Tapi seram eh? Kalau anda jadi dia lah, saya rasa kalau saya jadi dia pun saya takkan masuk rumah anti. Nasib baiklah dia dapat seorang anti ni yang baik hati.
baik hati. Eh, masuk. Ayah, onggilah. Kalau dia dapat jenis aunty yang macam, eh, tamu masuk lah, keluar, get out lah. Ini rumah, wah, lu mau curi lah. Bayangkan kalau dapat aunty yang unfriendly, tiba-tiba dia masuk dalam rumah, lepas tu, eh, perempuan sini, dia dalam, dekat dalam. Sini, eh, itu baju hitam sini, dia dalam rumah. Lu tengok, wah, punya bilik, lu buka, ini kunci. Mampus. Kayak anda bayangkan kalau anda dalam situasi macam tu, anti, kira anti pauto lah, anti macam reveal, anda tengah sembunyi ni, kata, dalam masuk, apa yang anda akan buat? Saya kalau macam dalam situasi itulah, saya rasa saya akan pura-pura koma, tak boleh bergerak atas katil. Tapi kalau dia datang, dia buka pintu dengan muka dia gini. Apa khabar? Dah lama saya cari. Gila Berani Kenapa kau tak turun tangga ujung ke? Kenapa tak lari pergi tempat lain? Kenapa masuk rumah orang? Ya Allah, nasib baik nanti tu baik Ayolah. Baiklah, kita terus berkongsi pengalaman anda, kisah yang bakal disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram malam ini, seperti biasa, setiap hari Sabtu dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita, iaitu Fai Moni, seorang ejen hartanah yang dah pun berkecimpung dalam bidang hartanah ni dah hampir 10 tahun. Kita juga ada Mirza Subari, juga merupakan seorang ejen hartanah yang dah berkecimpung lebih kurang 10 tahun. Jadi kedua-duanya tag team, WWE bukan tag team untuk menjual rumah hartanah, dan mereka akan sedia membantu anda memberikan nasihat hartanah supaya anda dapat memiliki hartanah idaman dengan betul lah. Sebabnya kadang-kadang nanti dokumentasi tak betul, ada orang kerugian duit, kehilangan tempat tinggal kerana berurusan dengan mereka yang tidak begitu fasih dalam bidang jual beli hartanah. Anda boleh hubungi Mirza Subari dan Fai Muni, hashtag Team Mirza Fai, di talian hotline, iaitu 83832145, 83832145, Mirza Subari, ataupun Fai Muni di 83338555, 83338555. Dan keduanya nak mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang telah pun tempoh hari ada, ni saya Malam Seram tau, Malam Seram, suka dengar, dan telah pun berhubung dengan kedua-duanya sekali, dan telah berurusan, dan alhamdulillah ada yang dalam proses, ada pun yang mungkin selamat menjual dan memiliki rumah baru. Jadi terima kasih banyak-banyak. Yang ini daripada Miss Lan. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Miss Lan. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang ini berlaku ketika saya sedang menghadiri satu kem sekolah. Wah, hari ini tiga-tiga cerita semua daripada kaum Adam. Jadi katanya kisah ini berlaku di kem sekolah yang dianjurkan oleh sekolah. Di kem sebuah tempat perkhemahan kem sekolah ni di East Coast. East Coast ni saya tahulah dekat kawasan mana ada campsite. Dia adalah sebuah campsite. Dekat situ memang saya pernah juga menghadiri satu acara acara sekolah, kalau tak silap, camping dekat situ dekat dalam lah. Dia adalah gated area, tempat tu tertutup. Jadi pengalaman dia yang ringkas, dia pernah nak pergi tandas. Dia pada waktu malam ketika semua dah tidur, dia tak tahan nak terbuang air besar. Jadi dalam keadaan dia tak tahan itulah sesuatu berlaku, dan inilah pengalaman yang ingin diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Katanya malam tu saya ni tengah menghadiri kem sekolah dekat kawasan East Coast. Ya, anda bayangkan. Jadi bila sampai dekat kem sekolah ni, kita biasalah ada aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun. Kita melakukan aktiviti, kita makan, dan waktu tu saya tak tahu apa yang saya makan ni sampaikan saya mempunyai masalah sakit perut. Bila semua dah tidur, saya kerap pergi tandas ulang-alik, dan akhirnya dapat tidur kisi. Tersadar lagi selepas mungkin 2 jam. Saya sakit perut
yang teramat sangat. Saya berdiri dan terus lari pergi toilet sampaikan saya tersalah masuk tandas. Saya termasuk tandas, kata Miss Lan, termasuk tandas perempuan. Bila sampai dekat dalam tandas perempuan, manalah kita tahu ke si? Perut ni tengah sakit, yang penting ni nak kena buang ni. Saya masuk dalam, tolak kubikel, kedebam. Tutup pintu. Prang. Ah, kan? Lebih bunyi dahsyat eh. Prang. Sebab kisi perut saya betul-betul tengah sakit. Dah duduk, dah lega kan? Kemudian saya tengok. Eh, kenapa tandas ni macam lain eh? Sebab dekat sebelah saya ni, dia ada satu tong. Tong ni saya tahu adalah tong untuk buang lampin-lampin wanita. Jadi saya tengok, eh, aku masuk toilet perempuan ke? Asal lain eh? Pada waktu itu, tidak ada orang dalam tandas. Hanya saya seorang saja yang sedang buang air besar. Tiba-tiba, saya dengar kisi. Saya dengar suara dekat dalam tandas tu, suara orang macam ketawa tau. Saya rasa dia macam ketawakan saya pula. Saya nak keluar dari tandas. Saya takut. Ini kalau kena tangkap ni, saya boleh kena charge ni. Menceroboh tempat tandas wanita. Dan nanti malulah kisi. Sebabnya budak-budak sekolah semua akan ejek saya. Tak keluar kisi. Saya masih dekat dalam. Macam mana aku nak keluar ni eh? Beberapa minit kemudian, suara yang ketawakan saya tadi tu, dia mula menyanyi kisi. Saya terus berdiri. Saya cuba fikir nak buat apa sekarang. Buka pintu perlahan-lahan. Saya tengok dekat luar tak ada orang. Tarik pintu, berdesut saya lari keluar. Pergi balik dekat campsite yang mana semua tengah tidur. Saya tak tahu siapa dalam toilet yang ketawakan saya kemudian menyanyi. Sebab waktu tu bila saya masuk, perut saya memang terlalu sakit. Sampai dekat campsite, saya masuk dalam tent. Kawan saya tengah sedap tidur. Saya sambung tidur. Dan alhamdulillah, setelah yang terakhir tu, perut saya dah kembali okey. Sampailah ke pagi. Keesokan harinya, kecoh, bising satu camp. Di mana pelajar-pelajar perempuan telah pun membuat kekecohan. Apa yang berlaku? Bila dapat tahu daripada cerita-cerita yang disampaikanlah, kita kalau tanya instruktor, instruktor takkan bilang. Jadi dia cakap dengan dia, rupa-rupanya kekecohan berlaku kerana dekat tandas wanita, dia kan ada tempat tong buang lampin wanita kan? Tong tu semua terbalik. Dan lampin-lampin semua bersepah dalam tandas. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Wow, okey. Saudara, memandangkan malam ni kita ada penaja kan, seperti yang anda tahulah, setiap kali kalau ada penaja, jangan takut, saya akan sambung campur yang tadi saya mula agak lewat sedikit, campur saya buat tambahan, masa tambahan. Jadi kita akan pastinya dapat akhiri malam seram ni lebih lewat lagi daripada waktu seperti biasa, dan lebih banyak cerita akan saya ketengahkan. Kejap lagi ada voice note yang ingin disampaikan, dan yang ini kita dengar dahulu informasi yang bakal dikongsi sama bersama dengan penaja kita, dua ejen hartanah dari iaitu SRI ya, yang mana Mirza Subari dan Fai Muni.
Mereka akan berkongsi berkenaan dengan kalau anda merupakan orang Singapura dan anda mencari nak rumah mana sekarang ni tengah hot stuff orang tengah nak cari, nak jual, nak beli rumah yang tengah dalam in demand lah, rumah kawasan mana akan dijelaskan oleh Fai Muni dalam bersama dengan hashtag Team Mirza Fai. Selepas ni saya akan berkongsi beberapa kisah. Kejap lagi kita akan dengar lagu, tapi sebelum tu kita dengar dahulu penjelasan tentang rumah hartanah bersama dengan hashtag Team Mirza Fai. Silakan Fai. Apa khabar semua peminat Malam Seram? Okey, saya Fai dari Team Mirza Fai. Pada minggu lepas kami telah berkongsi tentang masa hendak membeli rumah. Patutkah anda membayar habis ataupun mengambil pinjaman dari HDB ataupun dari bank? Mana yang lebih baik? Okey. So pada minggu ni pula kita akan berbincang tentang bilakah masa yang sesuai untuk menjual rumah anda. Okay, so ini soalan yang selalu pelanggan-pelanggan akan bertanyakan kepada kami. Soalan ini tidak ada jawapan yang betul ataupun yang salah. Menjual rumah actually bergantung kepada beberapa faktor. Okay, pertama sekali, ialah kenapa anda mahu menjual rumah? Dan juga apa yang anda mahukan selepas menjual rumah? Okay, so ada pelanggan kami yang mereka menjual rumah mereka kerana anak-anak sudah makin membesar dan perlukan bilik masing-masing. Okey, ada juga yang gaji dah makin membesar dan mereka mahu menaik taraf kehidupan keluarga mereka dan pindah terus ke kondo ataupun ke rumah eksekutif. Ada juga pelanggan kami yang sudah retire, tidak bekerja ataupun anak-anak dah membesar dan berkahwin. Jadi mereka akan membeli rumah yang lagi kecil lah. Okey. Tetapi menjual beli rumah ni, juga ada kalanya bergantung pada masa yang sesuai. Okey, kami sebagai ejen hartanah, kami akan meninjau keadaan pasaran hartanah. Okey, kami tahu kawasan mana yang ada permintaan yang tinggi, kawasan mana yang tiada permintaan. Okey, so selalunya bila ada permintaan yang tinggi, biasanya rumah akan dijual dengan cepat. Okey, dan boleh mencapai harga yang tinggi sedikit. Apa yang kami boleh nyatakan buat masa sekarang rumah-rumah yang ada permintaan tinggi adalah di kawasan seperti Woodlands, Yishun, Tampines, Sengkang dan Punggol. Okay, so lagi satu tips yang kami boleh berkongsi. Jikalau rumah BTOU sudah mencecah 5 tahun, itulah masa yang terbaik untuk you menjual rumah untuk mendapatkan untung yang lebih. Okay, so makin lama you tunggu, makin ramai jiran yang akan menjual rumah mereka dan harga juga akan makin menurun. Okay, which means you akan ada lebih ramai competition. Okay, jikalau you ada apa-apa soalan sekalipun, jangan malu, jangan segan, angkat telefon dan call kami dahulu. You boleh call saya Fai ataupun you boleh juga telefon Mirza. Yang malu nak call, you boleh WhatsApp kami dahulu ataupun message kami dahulu. Okay, jangan takut, jangan bimbang. Saya dan Mirza, insyaAllah kami akan cuba memahami situasi anda, okay? Dan dari situ kami akan memberi anda pilihan mana yang anda boleh ambil, okay? Dan dari situ terserah kepada anda, okay? Pilihan mana yang lebih bersesuaian untuk keluarga anda. Okay? Okay, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami dari Team Mirza Fai dan juga KC Champion di Malam Seram, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih Fai Muni dengan berkongsi informasi tentang jual beli hartanah. Malam Seram akan berehat seketika dengan lagu dan selepas ini kita ada kisah yang ini jarang kita dapat ceritanya sebab memang tak ada. Kisah yang diceritakan berkenaan dengan makhluk tuyul. Tuyul, dia datang padaku berlari-lari. Jadi kisah tuyul akan saya ketengahkan sekejap lagi. Ini kiriman daripada pengirim. Okey. Dia mengaku yang dia pernah simpan tuyul. Dia pernah simpan tuyul dan cerita ni bukan cerita zaman 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Cerita ni baru berlalu. Ingat, Malam Seram hanya hiburan. Jangan mudah percaya, saudara. Jangan terlalu taksub dan mudah percaya. 100% hiburan. Kita kembali selepas lagu berikut ini. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya KC dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Sebuah lagu untuk anda dari nyanyian kumpulan Team Talk, ya, Team Talk Malaysia dengan lagunya Ujian Insan. Semoga terhibur dengan lagu tadi. Kita sambung dengan kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram, kisah-kisah pelik dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia kisah anda dengar tadi, penjelasan daripada Mirza Fai kan, rumah dia begitu. Kadang-kadang hartanah ni ada waktunya, kawasan ni yang laris terjual, kawasan ni yang agak sukar. Jadi kena faham, ya. Jadi lazimnya harus merancanglah untuk menjual hartanah anda dalam mungkin masa 3 tahun ni aku nak jual lah. Ataupun tengok keadaan sekitaran ni, oh ni aku nak jual lah mak, bawah nak bina MRT ni, mesti harga naik . Jadi dari situ anda dapat dapat anggaran sedikit kan, dengan jumlah yang antaran meningkat dan insyaAllah dapatlah anda mungkin meraih keuntungan daripada menjual beli hartanah. Jangan lupa untuk mencari penaja kita iaitu Tim Mirza Fai. Mereka telah pun berkecimpung dalam bidang hartanah 10 tahun, ya, 10 tahun dan hampir 10 tahun, dan masing-masing mempunyai kepakaran, dan mereka telah pun membantu ramai pelanggan-pelanggan. Dan terima kasih kepada geng Momok Malam Seram yang telah pun menghubungi mereka dan mendapatkan khidmat kedua penaja Malam Seram. Dan inilah satu ekosistem yang sihat, penaja-penaja rancangan dapat diteruskan macam malam ini, dan anda juga menyokong penaja dengan khidmat-khidmat, dengan produk-produk yang mereka keluarkan. Jadi itulah. Jadi kalau anda ingin mencari ejen hartanah, anda boleh cari mereka berdua, iaitu hashtag Team Mirza Fai, ya, hashtag
tim Mirzafai. Mereka akan cuba membantu dalam masalah jual beli hartanah anda. Anda boleh hubungi mereka di talian 8333-2145 Saya ternampak satu komen tadi. 8383-2145 itu adalah Mirza Subari. Okey, dan 8333-8555 adalah Fai Muni. Jadi kedua-duanya adalah ejen dalam satu pasukan yang samalah. 8333-8555 Fai Muni ataupun 8383-2145 Mirza Subari. Terima kasih kepada penaja, dan kita akan teruskan Malam Seram dengan lagi beberapa kisah. Informasi akan dikongsi sama kejap lagi. Yang ini berkenaan dengan tuyul. Ya, tuyul. Kiriman daripada Encik Abdul Razak. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Tajuk cerita dia, Saya bekas pemilik tuyul. Dekat bawah dia beri salam, kemudian dia kata, saya nak berkongsi pengalaman saya memelihara tuyul. Bukan semudah yang kita rasakan untuk jadi kaya. Nak-nak pada zaman sekarang ini. Baru lebih kurang setahun lebih, saya dah tinggalkan tabiat buruk yang mana tabiat ini juga akan membawa saya ke pintu neraka. Tapi sebelum tu, saya dah jaga tuyul ni 3 tahun ni, Casey. Saya beli. Ini penting, eh. Dia beli dekat mana tu? Kita sambung kisah dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Encik Abdul Razak berkongsi pengalaman membeli makhluk tuyul melalui laman Facebook. Seperti yang pernah Casey kongsi dengan anda semua, tempoh hari ada orang menjual membeli minyak pengasih melalui Facebook. Sampaikan ada yang tanya saya secara peribadi, Casey dekat mana? Dia PM saya nak tanya minyak tu beli kat mana. Saya kata, nak buat apa eh? Saja nak tengok. Kemudian minta maaf lah, saya bukan tak percaya awak. Cuma awak carilah sendiri dekat Facebook. Dia cari. Lepas tu dia kirim saya link, kata, QC, ya Allah banyaknya orang. Benda ni senang berleluasa di laman, di platform media sosial. Bukan saja di Facebook, malah di Carousel. Ya, Carousel ni adalah satu lagi wadah jual beli barang. Kalau dekat Malaysia ada Mudah, kan? Mudah. Di Singapura dipanggil Carousel. Pun ada yang menjual dan menyediakan khidmat seperti yang disebutkan tadi. Jadi Encik Abdul Razak berkongsi pengalaman, dia telah pun membeli makhluk ini melalui sebuah laman, iaitu di Facebook. Dan makhluk ini dijual dari seseorang yang ada bisnesnya di Singapura. Ada informasi yang Encik Abdul Razak berkongsi yang saya tak boleh ketengahkan, tapi agak menarik lah. Sebabnya ini akan menimbulkan isu kenegaraan lah, macam itulah eh. Saya pun tak nak lah nanti berbala, ni negeri ni memang banyak, sini memang. Jadi katanya dia beli daripada seseorang di Facebook. Orang ni mempunyai isteri bukan rakyat Singapura, yang mana isteri dia macam itulah eh. Jadi anda dapat sedikit gambaran, bayangan. Jadi saya tak nak sebutkan sebab nanti akan ada perbalahan. Ini bukan niat rancangan ini, hanya sekadar berkongsi kisah. Jadi saya berhubungan dengan orang tu. Bila saya beli barang daripada dia, saya akan private, kita perlu private message, tanya dia. Kemudian dia akan tanyalah, nak buat apa, siapa diri saya, macam mana saya dapat tahu tentang hal ni, apa yang saya tahu tentang makhluk ni. Dia tanya macam-macam soalan. Barulah dia kasih saya nombor telefon prepaid card. Dari situ dia message WhatsApp lah. Dia kata, ini WhatsApp ni, nak jumpa dekat mana. Saya pun jumpa dengan dia, tapi bukan dekat rumah dia, Casey. Saya jumpa dekat luar pada waktu malam.
Dia datang jumpa saya dekat sebuah blok. Saya berjumpa dengan dia, kami bersalaman. Kemudian dia kata, barang tu ada dalam beg ni, nanti aku akan tunjukkan kau, tapi bukan dekat sini. Kita pun jalanlah, jalan pergi dekat kereta dia. Dekat kereta, masuk dalam, dia tutup pintu. Kemudian baru dia keluarkan satu botol ke si. Dia keluarkan botol ni, dia kata, bila dia keluarkan aja, mata saya ni nampak bulu roma saya terus merbang. Saya boleh macam, ish, apa ni? Inilah tuyul yang kamu minta. Seram. Dia keluarkan botol tu, dia letak dekat tengah-tengah tempat duduk kereta. Kemudian dia cakap dengan saya, makhluk ni nak kena jaga. Dia dalam botol, dia takkan keluar. Yang keluar adalah roh dia. Roh dia akan buat segala-galanya yang kita perlukan. Akan tetapi, setiap kali dia nak makan, kena buka tutup botol tu, kena tuang makanan yang dia nak, seperti darah. Darah tak boleh sebarang darah. Dia ada kasihlah list darah-darah apa yang boleh digunakan. Darah ayam, ayam hitam dan macam-macam lagi. Jadi kena tuang darah tu dan tutup balik botol. Setiap hari Khamis malam Jumaat, botol ni harus diasapkan dengan asap kemenyan. Tutup dibuka, asap kemenyan. Dan ada cara, dia kata 5 kali 5 kali clockwise, 3 kali anti-clockwise, 5 kali, 4 kali clockwise, 2 kali anti-clockwise. Macam itulah penjelasan yang diberikan. Ada cara-cara upacara untuk memberi asap. Dipanggil, ini dikata, orang yang jual ni kata, setiap hari Khamis malam Jumaat, toyol ini harus dimandikan asap. Casey, 3 tahun saya gunakan benda ni. Orang kata, boleh ke toyol curi duit? Boleh. Boleh, Casey. Tapi dia bukan curi duit. Dia ambil duit tu bawa tunjuk kita, tunjuk macam ni. Dia ambil duit tu secara halus. Tahu-tahu kita bangun tidur, buka laci. Dekat dalam laci ada duit. Tapi duit dia tak banyak. Toyol tak boleh curi duit sekali curi satu lori. Itu bukan toyol. Itu dia panggil perompak. Jadi kata beliau, tuyul ni akan curi, kemudian letak dekat dalam. Tidak setiap waktu kita suruh dicuri akan jadi ke si. Kadang-kadang tak jadi. Balik tangan kosong, buka laci kosong. Ya, jadi itu cara dia mencuri. Dia curi duit, dan duit yang dicuri itu harus daripada orang yang dikenali. Katanya di sini, sebelum toyol curi duit, kita kena tunjuk duit tu dulu. Kita kena tunjukkan duit tu pada toyol tu. Toyol dalam botol kan? Kita duduk dengan tengah buat upacara lah. Dia tak boleh keluarkan botol. Curi duit ni. Tak boleh. Dia kata tengah duduk depan, botol tu diletak kat depan upacara ni lah. Upacara anda pandai lah. Apa upacara tu lah. Seperti dia katakan ada asap kemenyan dan sebagainya. Dan keluarkan duit, duit tu mesti ada dulu. Nampak? Nak curi duit pun mesti ada modal duit. Macam bisnes. Jadi keluarkan duit, kepingan 50 cakap 50, kita tunjukkan dia curi duit ni. Sekeping je tunjuk. Yang ni aku nak kau ambil. Kita kena kasih dia alamat orang yang mana kita pernah pergi rumah dia. Rumah dia kita mesti pernah pergi, dan kita tahu duit tu dia sembunyikan dan simpan dekat mana. Jadi katanya, misal katalah saya nak curi duit daripada kawan saya, dan saya mesti pergi rumah dia bawa tuyul tu dengan saya. Nanti tuyul tu ikut, dia ikut saya, saya datang, saya pergi rumah kawan, saya tengok, Ali pula saya nampak, Ali simpan duit dalam laci. Saya akan cakap dengan tuyul ni, dalam laci, laci tingkat 2. Malam ni kau pergi.
saya kena nampak, Toyol ni kena nampak, baru balik saya seru dia, dia akan pergi dekat rumah Ali, dia akan pergi bilik Ali, masuk dalam laci, curi duit. Satu jenis duit. Dia tak boleh macam curi $10, $20, $50 sekali kaup, tak boleh. Kalau dalam laci tu $50 tu ada satu, satulah dia bawa balik. Dia tak boleh curi banyak-banyak, Casey. Itu antara syaratnya. Dan rumah orang tu saya sendiri secara fizikal harus pergi dan tahu dekat mana dia simpan duit. Sebab tu Toyol kalau suruh curi bank, mana pernah saya masuk, orang-orang masuk dalam bank punya safe. Kalau kita pernah masuk, kita boleh suruh dia curi. Oleh kerana kita orang biasa tak dibenarkan masuk dalam safe bank, memang tak boleh curi. Dan kita juga boleh suruh Toyol curi duit dekat mana? Dekat kedai. Tapi kedai selalu malam dah tutup. Duit-duit semua dia dah kaup, dia letak tempat lain. Suruh Toyol datang waktu malam pun buka laci kosong. Jadi itulah cara Toyol mencuri duit. Memang agak sukar, tapi nak kerja, tak nak kerja, nak duit, itulah caranya. Saudara, benda ni saya terus lakukan. Sampaikan 3 tahun saya buat benda ni. Mula-mula okey lah, ada juga duit ke si. Kadang-kadang buka laci, ada 400, 500. Tak selalu pergi berjaya. Kadang-kadang malam tu tuan rumah suka letak duit tempat lain. Sebab tu orang-orang dulu katanya, orang-orang dulu akan nasihat, nenek moyang datuk kita akan cakap, duit jangan simpan tempat yang sama. Sebab Toyol ada. Itulah sebabnya. Jadi Toyol tu kalau datang balik dekat rumah tu, dia akan buka tu satu laci je. Dia tak akan buka pintu almari geledah, mana duit, mana duit. Bawah kasut dia cari, tak ada. Kalau kita datang rumah orang tu bawa Toyol, curi laci nombor 2, dia akan datang rumah tu, laci nombor 2 dia buka. Kalau dalam laci nombor 2 tak ada duit, tak dapatlah duit. Sebab tu orang dulu-dulu cakap, duit jangan simpan tempat sama. Malam ni simpan sini, besok malam simpan dekat sebelah. Jadi pindah-pindahkan duit, kata pengirim. Ada kalanya dapat ke si? Banyak. Ada kalanya tak ada. Dan bila tak ada, kita jadi marah. Kita jadi marah dan kita boleh seksa Toyol ni. Saya tak nak beritahu bagaimana dia ajar nak siksa Toyol. Walaupun rancangan ni rancangan malam seram, hanya hiburan, tapi kita juga kena menjaga hak asasi Toyol. Jadi dia ada ajar, kalau Toyol tu tak buat kerja dengan betul, dia marahlah, sebab jadi marah ni. Aku beli kau dengan harga mahal, kasih kau makan susah payah cari darah ayam, kasih kau mandi dengan asap, kau tak bawa duit aku nak. Boleh buka tutup tu, dia ada cakap macam mana nak siksa Toyol. Jadi dipendekkan cerita, terlalu banyak sangat informasi . Dipendekkan cerita, kata Encik Abdul Razak, benda ni berterusan. Lama kelamaan saya jadi seseorang yang sentiasa tak puas hati, sentiasa marah, dan saya sentiasa mempunyai masalah dengan orang yang saya berjumpa. Sebabnya saya jadi orang yang marah-marah, kata Encik Abdul Razak. Sampaikan satu waktu saya rasa benda ni telah pun memakan diri saya sendiri. Dan waktu itulah saya nak buang Toyol ni, tak boleh buang sembarangan. Saya kasih balik Toyol tu kepada tuan yang saya jual. Dan Toyol yang saya jual, kasih balik pada tuan tu, masih ada lagi di saluran, di page Facebook yang saya beli pada awalnya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah, sama ada benar ataupun tidak kisahnya, kita anggap semua hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Tapi bila dijelaskan dekat sini, sebab tu orang tua dulu-dulu Casey kata, kalau simpan duit, jangan simpan duit di tempat yang sama terlalu lama. Ya, kalau selalu simpan dekat atas almari, kemudian pindah-pindahkanlah duit yang anda simpan tu. Sebabnya takut ada Toyol.
Okey, korang tunggu sekejap, saya nak alihkan duit yang saya simpan eh. Kena banyak duit lah eh. Macam wow, duit banyak ni eh. Alhamdulillah kalau banyak ya. Jadi terima kasih kepada semua. Kisah yang cukup menarik eh. Yang dikongsi sama. Sebenarnya banyak tu detail lah. Sebab saya takut eh, orang ni walaupun saya cakap jangan percaya, nanti ada juga yang akan percaya dan buat. Jadi memang benda ni boleh berlaku saudara. Benda ni memang tak boleh dinafikan. Biar dalam yalah, agama Islam pun ada mengatakan ada wujudnya makhluk jin, ada syaitan, ada iblis. Dan benda-benda ni memang tugas dia untuk menyesatkan kita ya, supaya menduakan Allah. Jadi memang ada lah. Cuma ada yang ada tu cuma salah tafsiran, salah penjelasan kan? Jadi itu salah bawa. Jadi tanyalah pada mereka yang arif, yang lebih hebat eh, dalam bidang-bidang mistik ni. Saya hanya sekadar penyampai yang berkongsi kisah seram. Terlampau detail eh, cara nak seksa tu. Kesian. Dia ada kongsi eh. Kalau saya marah, saya marah ke si? Saya sampaikan dia ada cakap buka tutup botol tu. Dia dah nak seksa tuyul eh. Tuyul pun boleh kena seksa. Hailah. Ingat, jin juga adalah makhluk Allah ya. Jadi janganlah kita menganiaya makhluk jin, kecuali kalau jin tu menganiaya manusia. Kesian eh jin kena ni. Macam-macam eh. Jadi boleh tanyalah pada ustaz-ustaz eh, bagaimana dengan kisah ini kongsi sama. Okey, sebelum saya akhiri, dengan itu kita tamatlah rancangan 1 jam ini ya, sebab tadi saya mula agak lewat sedikit kan. Jadi tamatlah rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda, yang ditaja oleh penaja kita iaitu sponsor kita lah, hashtag Team Mirzafai. Anda boleh hubungi Mirza Subari 8383-2145 ataupun Fai Muni di 8333-8555. Kedua ejen hartanah akan cuba sedaya yang mereka mampu untuk merealisasikan ya, permintaan anda untuk menjual rumah ataupun untuk mendapatkan rumah idaman anda. Dah bertahun mereka dalam bidang ini, dipercayai, cekap, amanah, dan pastinya mereka akan melakukan kerja dengan penuh tekun lah. Jadi anda boleh hubungi mereka, buat kiraan dulu. Kadang-kadang nak jual rumah ni, tak semua waktu anda jual anda akan untung. Ada waktu bila anda salah kira, rupa-rupanya rugi lah. Jadi kalau rugi, buat apa nak jual? Kecuali kalau anda perlu menjualnya lah. Kalau tidak, mereka akan buat kiraan dahulu. Okey, encik kalau jual rumah, encik akan dapat RM200,000 ya, profit. Tapi ingat, RM200,000 ni, sebahagian dia kena pergi dekat rumah baru encik. Lagi sebahagian dia, tinggal ni lah. Jadi, itulah antara nasihat yang akan diberikan. Jadi, hubungilah mereka. Hashtag Team Mirzafai. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kita kongsi kisah. Seperti yang saya katakan awal tadi, malam ni saya akan tambah lagi beberapa pengalaman semua. Ini saya tambah kerana kita ada penaja eh. Jadi saya akan tambah, jangan takut. Malam ni ada banyak lagi kisah saya nak ketengahkan. Ini datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali dengan nama, mana tadi, kejap eh, Nurhana. Nurhana berkongsi pengalaman beliau. Assalamualaikum KC, geng momok semua. Waalaikumsalam. Pengalaman saya yang saya nak kongsi sama ni berkenaan dengan satu kejadian anak saya yang berusia, pada waktu itu berusia 5 bulan. Itu adalah anak pertama. Dan Casey, waktu malam anak saya sering menangis. Lazimnya kita ingatkan anak tu haus ataupun dia nak tukar lampin. Tapi tidak Casey. Pattern anak saya ni sama. Nanti pada waktu yang dia menangis tu, saya bangun, pada mulanya tak perasan. Lama-kelamaan saya akan tengok jam, dia akan sering kali menangis pukul antara pukul 1 hingga pukul 2 pagi. Waktu tu dia akan bangun menangis. Kadang-kadang dia akan menangis walaupun dah kasih susu, ya, dah tukar lampin yang bersih, tetap dia akan menangis. Dan lazimnya, bila dia menangis, mata dia ni akan berkeliaran ke kiri ke kanan. Jadi dia baring dekat baby cot, ya, dia baring dekat katil bayi. Dia baring dan mata dia akan tengok kiri, kanan, atas, bawah. Seolah-olah mata dia ni macam tak tahu duduk diam, katanya seorang ibu ni.
Nanti bila saya dukung, saya boleh rasakan badan dia menggeletar, vibrating eh. Pukul 1 antara 1 dengan 2 mesti anak saya menangis pada waktu itu. Bila beritahu suami, selepas saya dah observe lah, selepas saya dah perasan ni, eh anak aku ni setiap kali pukul 1 sampai 2 mesti menangis. Tapi kasih susu tak apa ni, tak berhenti, tengok pampers kadang-kadang lampin dia tak basah, ya, tukar pun sama juga, angkat dukung pun sama juga. Jadi beritahu suami, "Bang, saya rasa anak kita ni bang, ada benda tak kena tak dekat rumah ni. Setiap kali pukul 1 pagi sampai 2 pagi saya perasan ni bang. Dah berapa bulan ni dia mesti nangis. Something is not right lah bang." Dan suami saya jawab, "Sudahlah. Awak ni fikir bukan-bukan lah. Dahlah budak tu bayi. Mungkin dia sejuk ke, dia panas ke, dia tak boleh cakap, kita pun tak tahu. Tak ada kena-mengena lah dengan benda-benda yang menakutkan ni," kata suami saya dekat saya. "Awak ni jangan fikir bukan-bukan. Fikir yang positif je. Anak kita mungkin, kalau dia tak nak susu, lampin dia lah. Kalau lampin dia bersih, mungkin dia panas, dia sejuk, selimutkan dia, dukung dia. Awak angkat dia tidur kan?" Kemudian saya cakap, "Tak bang. Saya angkat dia, saya rasa badan dia menggeletar. Bila saya keluar dari bilik, baru dia diam," kata saya kepada suami. Tapi suami masih cakap juga, sama juga dia cakap, "Dahlah, jangan fikir bukan-bukan lah." Saudara para penonton Malam Seram, benda ni berterusan eh, sampaikan saya terpaksa beritahu mak saya. Mak saya cakap, "Sebelum tidur, kau ambil lah Yasin, kau letaklah bawah bantal dia," kata mak saya lah. Tapi kisi, saya pernah dengar orang cakap Yasin ni untuk dibaca, bukanlah untuk diletak bawah bantal. Tapi tak naklah saya argue dengan mak, saya pun ambil Yasin, letak bawah bantal. Sama juga kisi, anak saya tetap menangis. Takkanlah Yasin ni tak lut. Saudara, saya beritahu mak saya. Mak saya cakap, "Kau letak Yasin macam mana? Buka ke tutup?" "Tutup lah mak." "Tutup. Buka. Buka Yasin, letak bawah bantal." Dalam hati saya, ada beza ke? Saya tak buat ke si, saya iyakan aje lah. Kemudian saya tanya seorang kenalan, kenalan saya di Facebook, tentang keadaan anak saya. Dia kata bayi ni yang baru lahir, macam anak saya 5 bulan, dia ada adik-beradik dalam perut. Tanyalah sesiapa tentang bayi baru lahir ada adik-beradik dalam perut. Adik-beradik dalam perut ni adalah makhluk jin yang menemani anak kita ketika dia dalam perut, dan dia akan bermain-main dengan anak kita ketika dalam perut. Dan bila anak tu keluar, kadang-kadang dia juga akan serga, akan bergurau dengan anak-anak. Sebelum saya teruskan kisah ni, adakah anda pernah mendengar tentang istilah adik-beradik dalam perut? Jadi dia jelaskan lagi, anak kamu yang menangis ni, anak saya lah yang menangis ni, antara pukul 1 sampai 2 itu waktu yang cukup membahaya. Saya terdiam ke si. Kemudian kamu katakan yang anak kamu bila menangis, mata dia tengok kiri kanan atas bawah, itu juga adalah satu perkara yang membimbangkan. Kemudian saya tanya dia lagi, apa yang perlu saya buat? Yang pertama, jangan tidur dalam bilik itu dulu untuk beberapa malam. Yang kedua, bangunlah pada waktu malam untuk lakukan solat pada waktu malam. Saya rasa, kata orang tu, mungkin ada benda singgah dekat tingkap kamu. Kadang-kadang dekat blok yang kita tinggal, rumah flat yang kita tinggal ni, ada orang pelihara saka. Orang tu pelihara saka, saka dia akan merayau pada waktu itulah, antara pukul 1 pagi sampai pukul 3. 1 sampai 3 waktu saka merayau-rayau. Saja dia keluar rumah di jalan, kalau nampak rumah tu ada bayi macam rumah kamu, dia akan masuk dalam rumah dan dia akan serga macam adik-beradik dalam perut. Saudara, bila saya dengar, saya macam,
Jadi bangunlah kamu sepertiga malam, lakukan solat. Dan anak kamu kalau boleh jangan tidur dekat bilik yang sama. Cuba tidur tempat bilik lain, dekat ruang tamu ke, untuk beberapa malam, kata orang tu. Saya buat kesi tanpa saya beritahu suami, sebab tahu kalau saya cakap dengan suami, suami saya cakap, sudahlah, awak ni fikir bukan-bukanlah. Anak kita memang kecil, dia nak menangis. Dah budak kecil tu kerja dia menangis, nangis sajalah. Nak makan nangis, nak berak nangis, nak mandi nangis, panas nangis, sejuk nangis, biarlah dia nangis. Itu saya tambah lah Saya tambah dialog dia sikit lah. Sudahlah. Jadi saya tahu suami saya akan cakap macam tu . Sudahlah. Jadi saya buat sendiri kisi. Saya berhubung dengan seorang kenalan di Facebook. Sebelum tu tanya mak, mak suruh buat ni. Ya, adalah beberapa orang dia tanya. Sampailah dengan seorang kenalan di Facebook, katakan benda ni. Dan kisi memang betul, kata orang tu. Anak saya ternampak sesuatu dekat tingkap. Ketika saya bangun pada waktu sepertiga malam, pukul 2 pagi, saya ambil wuduk nak solat. Dekat toilet, rumah saya meremang. Dekat toilet, saya tengah ambil wuduk kisi. Air menitis kan? Tengah ambil wuduk. Toilet saya ada tingkap ventilation. Kisi, dekat tingkap ventilation, saya nampak ada mata orang sedang tenung saya daripada luar tingkap. Masalahnya, rumah saya tingkat 7. Tengah ambil wuduk kisi. Dan bila saya tengah solat, bahu kiri saya ni adalah tingkap. Saya boleh rasa, walaupun tak nampak, boleh rasa ada sesuatu dekat tingkap berlega-lega pada malam yang saya solat. Dan saya buat kerap kisi. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, saya buat sampaikan 2 minggu berturut-turut saya solat. Anak saya tidur dekat bilik lain. Alhamdulillah. Selepas tu, tidak ada lagi gangguan anak saya menangis. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, itu adalah kisah daripada pengirim kita Hana, ya, Nur Hana yang berkongsi pengalaman. Dan kepada suami-suami, sekali lagi saya sering kali ingatkan, kalau isteri minta tolong, kalau isteri komplain, isteri feedback, janganlah, sudahlah, awak ni merepek lah, fikir bukan-bukan, awak ni apalah, awak tahulah, ingatlah Tuhan, ingatlah Allah, apalah, saya tak pernah kena pun awak pula lama. Aku kasih sekarang. Sudahlah. Kalau isteri anak-anak komplain ataupun beritahu, kita ni keluarga, pergilah periksa dulu. Pernah tengok tak filem-filem yang kita tengok, filem-filem Melayu, filem-filem Melayu, filem-filem Indonesia, sinetron kan, yang mana bila orang ni buat aduan pada polis, polis tak percaya, habis kita rasa geram. Macam itulah sama. Bodohlah polis ni. Bodohlah. Takkanlah polis ni tak tahu saya. Pergilah cek. Apalah polis ni. Jadi ingatlah saudara, ya. Kalau yang masih single, sedang menonton Malam Seram secara live, ataupun yang sedang mendengar melalui Spotify, kalau dah nak berumah tangga, jangan jadi suami dalam kategori sudahlah, awak ni sudahlah, sudah. Jangan sampai tahap macam tu, ya. Ya. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan bacakan lagi kisah seterusnya. Ada 2 lagi cerita, jangan takut. Tadi menariklah kisah yang dikongsi sama bila dia tanya dengan seorang kenalan di Facebook berkenaan dengan anak dia. Ya, dia lakukan solat malam, dia bangun tu. Tengah ambil wuduk, bila nampak dekat lubang ventilator dekat dalam toilet tu, macam ada orang tengah tengok, tingkat 7 rumah. Sabarlah ya. Yang ini kiriman saya nak baca ni. Kejap, mana saya email, lemak dah tertutup pula. Okey. Saya sudahlah sampai tertutup email, Ini confirm kena sumpahan bapak-bapak.
Okey, yang ini saya nak ketengahkan. Okey. Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Nama kakak Sarima. Sarima Said. Kakak nak kongsi kejadian seram ini berlaku. Kakak ada seorang adik perempuan. Adik perempuan kakak ni, dia ada masalah yang dikenali sebagai autisma. Dia tinggal dengan kakak. Dan inilah pengalaman yang kakak nak ceritakan pada Casey dan juga para penonton malam seram. Kak Sarima, kisahnya begini. Kakak ada seorang adik ada masalah autisma. Dia tinggal dengan kakak. Daripada dilahirkan, kakak bersama dengan dia sampailah kakak ada dah berumah tangga, kakak ada anak-anak, dia bersama dengan kakak. Kakak tak boleh bayangkan kalau kakak pergi dulu. Kalaulah mungkin yang mendengar ni ingatkan kakak zalim, orang takkan faham perasaan kakak. Kalau betul-betul nak mati, biarlah adik kakak yang mati dulu. Jangan kakak. Sebab kakak tak sanggup nak tinggalkan dia. Dia tak tahu nak uruskan diri dia dan macam-macam benda. Setiap hari kakak fikirkan tentang adik kakak ni. Dia pendiam. Dan kadang-kadang pada waktu malam, dia akan keluar daripada bilik. Dia akan bercakap sendiri. Tapi cakap apa tak tahu. Gibberish. Macam seolah-olah dia sedang berletih dalam satu bahasa yang kakak tak faham hingga ke hari ini. Saudara anda bayangkan. Katanya di sini, itu adik dia lah. Ya? Jadi dikata sebelum tu lah. Jangan pandang serong. Ya, kalau boleh, kalau nak mati, biarlah adik kakak mati dulu. Bukan kerana dia nak hidup lebih lama, tapi tak ada orang mungkin faham perasaan Kak Sarimah yang sayangkan adiknya. Yang adiknya ni tak dapat uruskan diri. Jadi dia kata kalau kakak pergi, kakak tak tahu nak buat apa dengan dia. Jadi Casey, waktu malam adik akan bangun. Dia akan jalan dekat ruang tamu tu, dia pusing-pusing-pusing dekat meja coffee table dan dia akan cakap something gibberish. Dia cakap jalan-jalan-jalan. Benda ni memang normal dalam rumah. Dan kakak sebagai seorang kakak tak boleh berhentikan dia. It is a routine. Orang yang ada autisma, dia buat rutin yang sama every single day. Once you break that routine, dia akan marah ke si. Marah, dia akan pekik-pekik, dia akan terbalikkan barang-barang sebab rutin dia tu kena buat. So she will pusing dekat coffee table dalam lebih kurang 15 minit, 20 minit dia akan pusing. Setiap malam dia akan bangun. Dipendekkan cerita, adik kakak selain daripada autism, dia telah pun terkena dengan sejenis barah. Dan kisi doa kakak, doa kakak tercapai. Adik kakak meninggal dunia lebih awal dari kakak. Terlalu sedih, tetapi terima kasih ya Allah. Sebab kalau dia pergi dulu, kalau kakak pergi dulu, kakak tak tahu apa akan jadi dengan dia. 2 hari selepas adik meninggal, pada paginya suami kakak cakap dia ternampak nama adik yang kita panggil baby. Dia ternampak baby tengah pusing dekat coffee table malam semalam. Kakak hanya diam. Kemudian kakak senyum. Dan
kakak mengambil masa untuk fikir nak cakap apa dekat suami. Dan kemudian kakak cakap, "Bang, mungkin dia datang balik nak tengok kita tak, bang?" Dan Casey, sejak malam tu, nanti akan dengar Casey. Macam ada orang seperti yang pernah arwah buat keliling coffee table dalam rumah kakak. Cerita kakak ni, kakak tak ingat seram sebab it is my own flesh and blood, my sister. Maybe coming back home paying a visit to me and my husband. Sebab kakak sayang dia sangat. Kakak sekarang nak tanya kepada mungkin Cik Kadi, Ustaz Hirman ataupun yang sesiapa tahu. Patutkah kakak mendapat bantuan untuk menghalau benda ni keluar dari rumah? Ataupun boleh biarkan, dia akan berlalu pergi. Tapi Casey, to be honest, kalau boleh ikut hati dan perasaan, kakak memang tak nak jumpa ustaz halau dia keluar. Setidak-tidaknya itulah cara-cara yang terakhir kakak juga dapat tahu yang dia masih dalam rumah ni. Malam-malam Casey akan dengar. Nanti akan dengar bunyi gibberish, macam cakap tak tahu cakap apa, macam arwahnya. Dan dengar orang berjalan pusing-pusing tawaf dekat coffee table. Kakak tidak pernah alihkan sofa dengan coffee table sepanjang kakak duduk dalam rumah tu, sebab arwah memang tak suka. Pernah sekali kita cuba tukar time hari raya setting rumah, arwah menjadi marah, ketuk-ketuk kepala. Rupanya dia tak suka, dia nak setting yang sama dari dulu sampailah sekarang. Jadi mungkin satu cara adalah untuk kakak tukar setting dalam rumah. Mungkin arwah takkan datang balik. Wallahualam, kakak nak tanya, kalau boleh berikanlah jawapan. Boleh tak kalau kakak berdiam diri, biarkan arwah pusing-pusing dalam rumah sepanjang waktu yang disuka? Ataupun kakak perlu mendapat bantuan seseorang untuk bersihkan rumah kakak? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam seram. Okey, jadi suami dengan isteri ni kehilangan lah, khususnya kakaknya lah. Kakak kehilangan adik, doa kakak tercapai. Ya, saya pasti anda yang mempunyai anak, anak istimewa pun, kalau boleh anda kata, biarlah anak aku pergi dulu. Ya, biarlah adik aku yang aku sayang ni pergi dulu. Sebab tak sanggup anda nak lihat dia membesar di dunia yang anda tahu hanya anda seorang saja yang boleh berikan yang terbaik untuk dan memahami perangai dia, kemarahan dia, mood swing dia, sebab anda tahu dia adalah anak yang istimewa. Tak mungkin kalau dia hidup dengan orang lain, orang lain boleh terima, dan mungkin dia akan menjadi mangsa deraan, kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah ada yang kata biarlah dia pergi dulu. Dan memang kalau dengar zalim lah, bersyukurlah, alhamdulillah doa kakak dijawab. Tapi itulah yang ramai inginkan, khususnya kalau ada anak istimewa. Kalau boleh sama-sama pergi, kalau tidak, dia rela lah. Jadi pengalaman yang dikongsi sama ni, adakah anda rasa kakak patut bersihkan rumah tu? Ataupun biarlah, semoga supaya terubat rindu. Amboi. Ingat ya, satu je kita selalu dengar kan, yang pergi takkan kembali. Jadi yang kembali itu siapa, saudara? Yang kembali itu siapa? Baik, kita sambung kisah. Yang ini ada satu kiriman voice note yang ingin Casey ketengahkan dalam malam seram. Ya, terima kasih pada yang sudi mendengar. Kita sambung voice note berikut ini. Dan insyaAllah kalau ada masa, saya akan sambung satu lagi cerita. Saya kata nak kongsi dua cerita kan. Jadi kita dengar voice note dulu. Selepas ini Casey akan kembali bersama dengan anda dalam malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Malam Seram. Nama saya Razi dari Hougang, Singapura, dan malam ini saya ingin berkongsi satu cerita yang berlaku agak 20 tahun yang lalu semasa saya masih bersekolah di menengah 2.
Pada masa tu, kedua ibu bapa saya masih bekerja, Casey. Mereka berdua menjaga gerai nasi ayam di Amokyo. Keluar petang dalam pukul 4 dan hanya pulang dalam pukul 10 malam. Jadi selepas sekolah, saya selalu terus pulang ke rumah untuk berehat ataupun bermain game PlayStation. Seorang diri di rumah. Jadi pada satu hari itu, dalam waktu maghrib, saya sedang bermain PlayStation di ruang tamu. Rumah saya, Casey, di Serangoon Central Drive. 4 bilik dan mempunyai 3 bilik berasingan. Dalam satu daripada bilik tu, Casey, ada satu katil yang agak lama. Katil tu kami bawa dari rumah lama kami. Maklumlah, mak saya kata kenangan. Dan di atas katil tu ada mattress yang diperbuat daripada spring yang besi, Casey. Jadi tilam tu kalau kita duduk ada bunyi, Casey. Bunyi dia macam gini. Ha, kerana sudah lama kan. Jadi semasa saya sedang bermain PlayStation pada waktu maghrib, saya terdengar bunyi spring dari tilam tu. Pada pertamanya, saya tidak hindarkan sangat sebab mungkin imajinasi saya, Casey, mungkin bayangan saya aja. Jadi saya pun terus bermain PlayStation. Sambil bermain lagi, terdengar lagi sekali, Casey, bunyi tilam tu. Kali ini saya rasa macam ada benda yang tak kena. Jadi saya pun pergilah siasat, masuk ke bilik dan juga tengok di atas katil. Saya pergi ke bilik saya, lampu masih buka. Tak ada orang, Casey. Selamat. Jadi kali ini saya adalah cari kunci rumah saya dan pegang di tangan sambil bermain game. Kerana kalau dia bunyi lagi, saya akan lari, Casey. Lari keluar rumah. Jadi sambil saya bermain lagi, Casey, untuk kali ketiga terdengar lagi bunyi spring tu, Casey. Tapi kali ini bukan sekali je, Casey, eh. Kali ini seperti orang sedang melantun di atas tilam, Casey. Beberapa kali bunyinya sangat kuat. Macam sengaja gitulah untuk mengacau saya bermain game. Apa lagi, Casey? Kunci dah di tangan. Terus saya menuju ke pintu. Tak tutup lampu, tak tutup switch. Saya terus buka pintu dan lari ke rumah jiran, Casey. Ketuk rumah dia bergegas macam tailong. Jiran saya pun buka dan menanyalah kenapa saya ketuk pintu dengan kuatnya. Saya bilang sama jiran saya yang dekat rumah ada orang sedang lompat-lompat di atas katil sambil saya tengah main game. Saya kata saya takut dan saya ingin berehat di dalam rumah jiran saya sehingga ibu bapa saya pulang. Nasib baik jiran saya saling memahami. Dia pun mempelawa saya masuk dan juga berehat. Itu adalah kali pertama dan kali terakhir saya mengalami peristiwa tersebut, Casey. Sekian sajalah perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam seram. Wow, terima kasih pada Razi dengan kisah yang dikongsi sama awal tadi. Selalunya gitulah, eh, kalau dalam rumah kan kita ada kerusi dan katil. Dan katil, kerusi kita ada, ataupun barang-barang perabot-perabot yang lain lah. Pintu ke, kalau buka tu dia ada bunyi kan. Seram, eh. Dekat rumah anda lah. Dekat rumah anda yang sedang menonton, yang sedang mendengar Spotify, Apple Podcast, menonton YouTube ni, apakah perabot, barang dalam rumah yang ada bunyi yang cukup cukup sinonim dalam hidup anda, eh? Dia ada distinct sound. Awak tahu kalau bunyi awak tahu, oh ni mesti ada orang duduk dekat sofa, kan? Ataupun bunyi ni, oh ni mesti orang buka pintu dapur sebab pintu dapurnya bunyi macam tu. Apakah bunyi yang paling distinct dalam rumah anda?
mungkin boleh kongsi dekat live chat ni sekarang. Ya, boleh tinggalkan komen. KZ, rumah saya kalau orang buka apa ni, buka tingkap, dia ada satu bunyi ni yang saya tahu tu mesti orang buka tingkap. Terima kasih. Dan sebelum tu, sebelum saya akhiri kisah yang terakhir, saya akhiri dengan satu kisah yang terakhir. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah memberikan sumbangan Super Chat Malam Seram. Terima kasih pada semua yang yang sudi memberikan sumbangan untuk Malam Seram sejak awal tadi tak putus-putus. Jadi izinkan saya, memang ada beberapa nama yang saya nak sebutkan. Jadi harap anda dapatlah ya, berikan sedikit ruang. Sekali lagi terima kasih pada Ishas, Rani Sylvia, Suma Hashim, juga Miss Attitude. Kita doakan sekali lagi semoga ayahanda Haji Hussein bin Parman dipermudahkan apa jua urusan, dan anda sekeluarga tabah menghadapi masa yang sangat menguji ini. Ya. Zainuddin Hassan, terima kasih kepada Bro Zainuddin yang juga tidak putus memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Assalamualaikum KC dan geng Momok. Waalaikumsalam. Tak apa, biar lambat asalkan selamat. Akhirnya Liverpool ditabalkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris selepas 30 tahun. Wow. Jadi syabas dan tahniah kepada semua fan-fan Liverpool. Ya. Satu perkara yang ditunggu. Akhirnya, Alhamdulillah, dengan seorang jurulatih yang hebat ya. Bagus. Macam-macam jurulatih dah. Dan saya rasa klub ni dia seorang jurulatih yang boleh lihat ya. Dia tidak salah memilih Salah. Salah dari Roma kalau tak silap Dulu Salah bermain untuk Roma. Tak ada orang pun yang rasa Salah tu boleh menambah nilai kepada pasukan Liverpool. Ya, dia mengambil Salah dan ada beberapa lagi pemain dan dia gabungkan, dia cuba dan tukar, dan akhirnya ya, percubaan dia memang tak salah. Jadi syabas entahnya kepada Liverpool. Saluma Manaf, salam KC. Semoga sahabat kita tadi sabar dan tabah. Moga ayahandanya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saluma Manaf ya, sumbangan super chat dan mendoakan geng Momo. Terima kasih kepada Azroy ya, Azroy yang telah pun memberikan sumbangan super chat dalam bentuk Korean won ya. Yeah, saya rasalah Korean won ya. Hai KC, makin bulat macam bulan ya. Ini puji ke ini teguran ya? Alhamdulillah ya. Bulat itu indah saudara. Ya, circle, round circle is a perfect shape. I'm perfect. Thank you so much. Have to look on a positive side, okay. Tajul Iman katanya, salam KC, just want to let you know, tadi dengar Malam Seram yang lama-lama, sekali ketawa sendiri dalam bas bila dengar pasal cerita Wak Dol yang bual world dan kononnya kenal KC. Lama tu Oh, dah berapa bulan Wak Dol All the best to you bro KC. Tajul Iman, terima kasih kepada Tajul Iman. Irsyad Tahir, terima kasih sumbangan super chat anda. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Cerita KC semua best. Semoga kerjaya KC kekal selamanya. Amin. Dari Irsyad dan adiknya Ika. Sebenarnya cerita yang, terima kasih kerana meminati dan kirimkan super chat untuk Malam Seram. Cerita yang saya terima ni adalah email kiriman daripada peminat Malam Seram. Mereka email, terketuk. Aduh, sakit. Mereka email pada saya, saya baca dan memahami kisah dia dan saya cuba sampaikan cara saya lah. Saya ada kalanya tambah sedikit inti-inti dialog dekat dalam tu supaya cerita tu lebih menarik lah. Jadi terima kasih juga kepada yang mengirim. Saya banyak email ni. Ini tengah cerita pun ada email masuk. Terima kasih. Ya, Busy Anon, terima kasih sumbangan super chat anda. Suma Hashim juga terima kasih sumbangan super chat anda. Thank you. Ada emoticon dekat sini. Jana Sulaiman juga terima kasih sumbangan super chat anda. Dengan sini ada emoticon juga, terima kasih. Alfis Cina, terbaik KC, terima kasih sumbangan super chat anda. Dan Ghost juga terima kasih atas sumbangan super chat anda. Okeylah, saya akan teruskan berkongsi kisah yang terakhir pada malam ini. Dan saya nak berkongsi pengalaman daripada siapa ni. Sebelum tu, daripada pengirim kita. Daripada, kejap eh. Okey, yang ini daripada Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Nama saya Jana Aisyah. Saya berasal daripada Malaysia. Peminat Malam Seram dari saya, orang Melaka tapi duduk di Ceras, Kuala Lumpur. Inilah kejadian yang saya nak ceritakan ketika saya pernah menaiki Grab pada tahun lepas.
dan kisahnya kita sambung dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, kisah berikut ini daripada Jana Aisyah. Asal Melaka, menetap di Kuala Lumpur Ceras. Dah lama tak pergi KL, rindu sangat. Kata Jana Aisyah, saya pernah menaiki Grab. Dan jenis Grab yang saya naik ni adalah yang mana Grab driver ni boleh mengambil penumpang lain. Ya, dalam perjalanan Grab driver ni dia boleh ambil saya, kemudian dia akan ada satu lagi penumpang. Jadi dekat dalam app tu dia akan beritahu lah, Grab ni akan ambil berapa banyak penumpang, kena hantar dekat mana. Tapi kita bayar murah sebabnya jumlah duit tu akan dikongsi dengan penumpang-penumpang yang lain. Kalau naik seorang, kadang-kadang setiap hari naik seorang ni boleh poket boleh koyak, kata Jana Aisyah. Jadi saya naik Grab ni pada waktu malam daripada tempat saya. Kemudian saya dah diberitahu lebih awal lagi yang mana pemandu Grab ni akan jemput seorang lagi penumpang yang juga nak menuju ke tempat yang sama dengan saya. Ya, iaitu saya nak pergi Ceras lah, rumah saya. Dia pun nak pergi Ceras. Saya pun masuk, saya duduk belakang. Ya, kemudian saya masuk, saya duduk depan. Dan pemandu Grab ni pun jalan lah. Dia kata, awak tahu saya ada satu lagi penumpang nak ambil kat depan ni. Tahu. Jadi kita pun drive, dia drive. Kemudian saya main handphone, dia memandu. Dan kemudian dia pusing dekat satu kawasan ni. Tempat yang dia pusing ni, kalau tak silap saya, di Bukit Indah. Dia cari. Kemudian dalam masa 15 minit dia pusing-pusing, saya rasa macam dia ni waste time ni. Tanya, sorry. Kenapa ada problem ? Tak ada. Dia cakap dia tunggu dekat sini. Saya dah berkali-kali lalu. Tak ada pula. Saya call pun dia tak angkat, tapi dia masih tunggu ni. Saudara. Kata Jana, saya cakap dengan dia, okeylah. Kalau tak ada juga, boleh balik, boleh teruskan jalan tak nak balik? Boleh. Kasih saya lagi 10 minit boleh? Jadi dia kata okey lah. Dia pun drive lagi, drive. Kemudian waktu dia pusing-pusing tu, saya dah tiba-tiba mengantuk ke si. Macam nak tidur tau. Saya pun letak phone tepi, saya sandah badan dan kepala dekat kerusi. Sandah dan saya terlelap tutup mata. Entah macam mana, Grab tu dah dalam perjalanan menuju ke Ceras. Jadi sebelum ni, kita berada dekat kawasan yang dikenali sebagai 101 Mall. IOI ke 101? Tak tahulah. Dekat kawasan tu. Jadi diambil kita dekat daerah situ dan menuju ke arah Ceras lepas tu. Jadi kata beliau, dia jumpa, dia pusing-pusing dalam 15 minit ni. Saya sempat tanya, macam mana Kemudian dia cakap dengan saya, tak apa, nak kasih lagi 10 minit. Jadi waktu tu saya dah penat. Saya pun letaklah handphone, saya pun pejam mata. Tiba-tiba pemandu ni dah berada dekat lebuh raya ke si. And then saya pun bangun, saya nampak, saya tulis belakang, dekat belakang ada penumpang yang dia nak ambil tu tengah duduk. Dekat belakang. And then
Dia drive lah, dia drive, all the way drive. Saya pun diam lah, diam, tengok handphone. Saya tutup balik mata. And then, dia tanya saya, minta maaf eh, depan ni nak belok kiri ke jalan terus? Dia tanya saya ke si. Kemudian saya cakap, tadi awak cakap awak nak hantar dia dulu kan? Kemudian dia tengok saya, hantar siapa? Hantar Casey. Bila saya pusing kat belakang, tak ada orang. Penumpang tadi cancel, tak jadi nak ambil. Sekarang saya dah nak sampai ni. Macam mana nak jalan terus ke nak belok? Casey, bila saya baru bangun, saya nampak kita dah dekat jalan raya, Casey, menuju ke arah Ceras. Jadi saya sempat toleh ke belakang untuk seketika. Saya nampak ada orang tengah duduk dekat belakang. Saya pun rehat balik lah, sambung balik rehat. Bila nak dekat sampai rumah, dia tanya saya. Sebab dalam share tu, grab share tu, dia akan pergi rumah yang penumpang ni dulu, baru akan sampai rumah saya. Jadi bila dia tanya saya, dekat depan ni nak belok ke nak jalan terus eh? Bukankah awak nak hantar dia dulu? Hah? Oh, tadi tak jadi nak ambil. Belakang tak ada orang. Casey, saya keluar daripada Grab, saya tutup pintu, mata saya tengok belakang. Tempat duduk belakang memang tak ada orang, tapi saya boleh rasakan ada sesuatu yang sedang menumpang pemandu Grab. Sekian, terima kasih. Itulah pengalaman saya. Selamat malam seram. Encik, depan boleh belok kanan. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, sudah. Itulah kisah yang terakhir. Siapa yang dia nampak bila dia terbangun dari tidur? Dan saya doakan kepada pemandu-pemandu Grab lah yang bertugas menghantar penumpang, yang nak menghantar penumpang pada waktu malam ni, dilindungi sentiasa daripada ya, benda-benda yang tak baik dan daripada wabak corona. Saya tengok ni ada juga sebelum ni kes-kes pemandu Grab menjadi mangsa pembunuhan, mangsa rumpakan. Jadi kerja yang agak mencabar ya, nak-nak juga kalau dapat penumpang-penumpang yang tidak berhati berut. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan. Baiklah, Casey nak undurkan diri. Jumpa anda semua pada minggu depan. Dan pada geng Momok Captain, kita akan jumpa pada hari Sabtu esok ataupun hari Ahad. Tengok, selalunya Sabtu lah. Kalau ada pertukaran, saya akan beritahu untuk konten eksklusif khas untuk geng Momok yang telah pun melanggani konten berbayar Casey. Jadi terima kasih Casey ucapkan kepada yang sudi melanggani konten berbayar. Dan harap terhiburlah dengan kisah malam ni. Ya, terima kasih pada penaja dan pada yang lainnya secara amnya. Anda kirimkan email. Kadang-kadang bila email anda kirim pada Casey ni, saya akan beritahu kisah anda ni. Saya akan mungkin masukkan sedikit dialog kan. Macam tu lah. Kadang-kadang anda letak sini suami saya tanya saya dekat mana rumah dia. Contohlah, itu awak type Suami saya tanya saya dekat mana rumah dia. Saya akan, suami saya tanya, Yang, rumah dia kat mana Hah? Awak tahu tak? Jadi dia type macam tu Tapi saya tengok, ni boleh jadi dimasukkan dialog supaya ceritanya dapat ada lebih watak lah dalam kisah tu. Jadi harap janganlah, siapa ni Pak Pandai tukar cerita? Tak tukar cerita, cerita sama juga. Cuma saya tambahkan sedikit lah kemanisan dalam kisah. Apun rempah ratus dalam kisah yang diketengahkan. Casey undurkan diri, terima kasih pada semua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Kepada anda yang dah share, terima kasih. Ada yang juga berkongsi, pergi beritahu teman-teman yang lain. Dan pada yang geng Momok
geng momok yang baru join the gang, selamat datang. Dan jangan lupa lah terus bersama dengan Malam Seram, tak kisah bila-bila pun boleh, melalui Spotify, Apple Podcast dan juga melalui YouTube secara live ataupun secara upload. KC undurkan diri dan terus bersama dengan orang yang tercinta dan tersayang hujung minggu ini. Selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.